hitam kiritan bagaimana Pak Menteri? Isunya Pak? Iya, setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan ini dan sekali nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya sekian dan saya ingin fokus pada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi, tetap masa depan yang penuh rasa sukacita, gembira dan kesatuan kesatuan bangsa. Adanya perjanjian antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Oh, yang di podcast. Iya, yang di podcast. Menurut saya karena itu perjanjiannya, saya mengarahkan sih supaya dari podcast itu ada podcast lanjutan, karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya, ada Pak Anies. Demikian. Itu terkait apa sih? Terkait apa sih Pak intinya perjanjian itu? Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak megang kopi. Tapi ada yang bilang itu terkait Pilpres 2019. Pak Anies nggak boleh nyapres atau kaitan Pilpres juga nggak terkait 2019. Silakan nanti teman-teman cek sendiri. Sejauh yang Pak Sandi dengar itu seperti apa perjanjian itu tuh, dan efeknya buat Pilpres itu seperti apa? Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan